Test mic. Nampak tak device ni? Korang nampak tak device ni? Kotak ni. Korang tengoklah device ni. Ha. So, hey yo kawan-kawan sekalian. Ha, nama saya Adrian Low. Selamat datang ke Asian Papers Reviews. Hari ini, saya nak bagi tahu tentang APX S1. Ini device adalah daripada Nevox ataupun Navix, okay? Actually, saya pun pening lah nak panggil Nevox ke ataupun Navix ke. Ha, tetapi dekat Malaysia, kita panggil Nevox je lah. Okay, untuk sekarang ni, ramai orang dekat Malaysia, dia tidak boleh tahan-tahan sebab belum launch lagi barang ini. Ha, ataupun aku rasa dah launch lah barang inilah, APX S1. Kalau sudah launch pun tak ada stock lagi, susah nak dapat. Tapi saya percaya after saya upload video ini, lagi beberapa hari mesti ada banyak tempat sudah ada. Tetapi dalam video hari ini, Adrian bukan promo, Adrian bukan jual, okay? Adrian cuma buat review, kasih korang, okay? So untuk device ini, sebelum saya start lah, saya nak bagi tahu dululah, okay? Untuk Nevox kan, as lorang pun sudah tahu, ini device ini sangat-sangat famous. Adrian suka buat, Adrian suka ambil gambar tentang device ini disebabkan Adrian suka sangat-sangat. Ini adalah Nevox C1 12345 yang ada color-color. Okay, mereka memakai SPL 10 coils, iaitu sangat famous dekat Malaysia. Kedebuk-kedebak boom ini macam, ha, dia punya SPL 10 coils. Lorang boleh pakai dekat Nevox punya device yang lain-lain. Tetapi yang untuk sekarang punya APX S1 untuk device ini, ini device, okay, mereka sekarang telah upgradekan kepada cartridge OCC. So kalau korang leceh tiap-tiap kali nak buka OCC ke, lepas tu masuk OCC, lepas tu maintain dia punya ini cartridge ke, kadang-kadang cartridge sudah lama pakai dia kotor ke, sekarang tidak payah. Untuk Nevox APX S1, mereka telah upgradekan kepada OCC cartridge lah. Ini macam senang sikit. So sekarang tanpa menghabiskan masa, kita pergi ke close up dulu after this intro guys. So guys, ha, welcome back to the reviews. Okay, untuk kotak ini actually dia simple. APX S1 dia tulis dekat sini, lepas tu Nevox ataupun Navix, feel the Apex. Mereka adalah top 5, tengok the top 5 Mivas. Mivas Adrian pun pernah dapat di JV dengan Adrian sendiri. Top best reviewer, top best apa-apalah Adrian ada juga dalam tahun 2018. Okay, tapi kali ni mereka sapulah, best open port system MVIA, lepas tu best open port system Mivas lah. Okay, so dekat sini cantik, tengok dia tulis APX S1, dia punya device dekat tepi. Dekat sini pula, ha, mereka tulis okay, CNC process. Ha, mereka pakai CNC lah. Untuk CNC bermaksudnya dia macam dia punya material ni, dia pakai machine CNC. Ini macam CNC, macam kurang punya motor punya block kan, mau pakai CNC ke macam mana, itu kita panggil CNC lah, machine lah. Adjustable airflow, lepas tu dekat sini tight and smooth MTL flavor, lepas tu leak proof. Leak proof tu korang tahu-tahu je lah. Banyak company dia tulis dia punya cartridge tu leak proof, tetapi tak ada leak proof. Tetapi ini aku rasa 99.9% leak proof lah. So dekat belakang sini ada sedikit konten, kita tak perlu baca lah, itu konten itu tak penting. Sekarang Adrian nak bagi tahu dia punya dalam kotak ada apa dengan dia punya color. K-A-L-E-R, color. So dalam kotak dia macam ni je, korang boleh dapat satu dia punya device, lepas tu dia punya cartridge, lepas tu dia punya ini Type-C USB cable, Guinness World Book Record punya Type-C USB cable yang sangat-sangat panjang. Guinness World Book Record punya Type-C USB cable lah. Ini Adrian suka panggil Guinness Book of Record lah. Ini macam yang Type-C USB cable, okay. Lepas tu last but not least, dia punya APX S1 port kit punya user manual dengan dia punya warranty card lah. So sekarang pula Adrian nak ceritakan tentang dia punya OCC. Dia punya OCC adalah ini macam lah, dia punya cartridge lah. Dia punya cartridge ni senang sikit. Nevox APX S1 port kit, a new upgrading adopting the side CNC process beside the rotating switch position of the tight and smooth airflow, MTL freely as you like. Leaking proof prevention of cartridge powering with a long lasting battery to use. Adrian tengah baca ni, aku tengah baca bagi korang. So dekat sini aku boleh letakkan satu gambar bagi korang tengok. Korang boleh tengok lah, dia tulis CNC process, adjustable airflow, tight and smooth MTL, lepas tu 500 built-in battery, type C, leak proof. 500
built-in battery, not bad. Previously itu ada review satu device iaitu Smoke IGA1 tu dia 650, yang ini dia 500. Tetapi untuk stick port kita tak boleh salahkan mereka. Kebanyakan stick port dia cuma 400mAh battery ataupun 3.5 saja. Yang ini dia open system stick port, boleh masuk flavor sendiri. Lepas tu dia punya battery mAh lebih banyak sedikit lah. So dekat sini pula mereka ada 9 jenis color: black, grey, white, orange, blue. Orange blue cantik juga, lepas tu green, rainbow, purple, red, blue, pink, macam ni lah. Tetapi aku dapat juga tapi tak dapat full line up lah. Adrian dapat color ni semua yang Adrian boleh tunjukkan. Yang last kali adalah pink color. Pink color ni tak kira lah, kalau luang pakai pink color ke yellow color ke color-color apa ke, janji kita sama-sama orang Malaysia. So pink color tidak kira lah, luang perempuan ke lelaki ke bapu ke, sama juga, orang juga, kita tetap orang juga. So pink color ni kalau bagi aku, aku pun nak pilih pink color ni sebab dia cantik. Lepas tu dia punya CNC alloy ni, tengok dia punya frame ni, dia punya color ni, dia anodized sangat cantik, dia punya pink color. Lepas tu dia punya merah pun cantik. Actually untuk Nivox punya team banyak dia merah-merah. Dulu mereka suka keluarkan merah, mereka punya team semacam ni lah. Dekat sini dia punya logo Nivox, dia punya logo sangat cantik, LED punya logo, logo punya LED. Okay, dekat bawah korang boleh charge. Oh, dekat bawah cantik dia, macam frame dekat tepi sini kan, dia metallic sikit. Lepas tu and dekat sini dia matte sedikit macam ni, tengok. Dekat sini dia shining, shining cut lah, ini macam lah. Okay, lepas tu yang ini, ini punya color boleh bagi Adrian feel macam relax punya itu Infinity. Dia punya color macam ni cantik lah. Yang hitam ni dia normal lah, hitam-hitam macam Pak Tam ni. Sesiapa yang gelap-gelap, aku harap korang tak nak guna lah, sebab selain nampak gigi dengan mata je, korang masih nak pakai hitam-hitam ni, lebih baik Adrian cadangkan korang ambil yang pink lah. So yang ini emas-emas ini macam, lepas tu kelabu, lepas tu yang last kali warna biru ini macam. Ada satu Adrian letakkan gambar dekat sini bagi korang tengok sekali lagi lah, yang putih tu dengan rainbow purple, mereka tak send bagi Adrian. Lepas tu dia punya orange blue, itu dekat Malaysia ada ke tak ada Adrian tak tahu. Yang warna putih tu dia memang sesuai untuk Pak Tam, yang hitam-hitam tu, sebab putih tu cantik, putih tu cantik. Tapi hari ni untuk selected color, Adrian mungkin nak ambil yang ini lah. Yang ini cantik, yang ini cantik, okay, yang ini cantik. Lepas tu ambil keluar dia punya OCC. Yang ini aku letak tepi dulu. Okay, letak tepi. Hari ni Adrian nak pakai flavor ni, okay, Cardinal Crystal Banana Pineapple Orange. Yang ini disebabkan aku nak cerita sedikit, dekat Malaysia mereka keluarkan cartridge ini. Actually untuk Nivox APX S1 ni, mereka ada dua jenis cartridge, iaitu 1.2 ohm dengan 0.8 ohm. Tetapi dekat Malaysia mereka cuma keluarkan 1.8 ohm lah. Adrian cuma nak explain lah, takut kenapa ada setengah orang dia tertanya-tanya kan, kenapa dekat sini nak cari 1.2 ohm tak ada. Okay, so untuk Malaysia ni ada banyak orang dia nak try 0.8 ohm adakah boleh masukkan salt. Okay, boleh. Actually Adrian nak try bagi korang tengok, actually boleh je. Yang ini yang Adrian tengah pegang ni, cartridge ni adalah 0.8 ohm. So korang masukkan flavor parasol ni, dia actually no problem, dia memang sedap menyedap lah. So just tutupkan dia punya cartridge, dia punya silicone rubber dekat atas. So dia punya cartridge adalah ini macam, korang tengok dekat bawah sini dia ada lubang-lubang. Lepas tu pin dengan magnet. Dekat sini korang tengok dia punya lining sini, lining dekat sini. Okay, lining dia tak sama lah, korang tengok dekat sini dia lining sikit kan, yang ni tak ada. Lepas tu korang tengok dekat device ni, sini dia tak ada lubang. Korang pusing-pusing, sini dia ada lubang. Yang inilah bermaksudnya dia boleh 180 degrees airflow. Okay, dia punya tukar, dia punya airflow sedikit lah, at least dia bagi efek sedikit. So sekarang pula Adrian nak letakkan gambar bagi korang tengok dekat sini lah. APX cartridge with new design. Mereka sekarang sudah tak pakai itu SPL 10 cost, tapi ada juga coming soon mereka akan keluarkan produk yang boleh pakai balik. Tetapi untuk device ni mereka bagi korang senang sedikit lah. Dia directly lah APX cartridge mesh 0.8 mouse to lungs. Okay, lepas tu powerful and flavorful, 13 hingga 18 watt untuk Malaysia lah. Kalau APS cartridge mesh 1.2 tu, dia mouth to lungs juga, strong throat heat, lepas tu 9 sampai 15 watt. Tetapi untuk Malaysia kurang tahu lah, kebanyakan kita pakai yang low ohm sedikit sebab mulut kita besar sikit, kita suka asap kuat, ASAP yang kuat. So kita pakai yang 13 hingga 18 watt lah. So long lasting battery, lorang boleh tengok dekat sini, 5V 1.5A 500mAh. Mereka memakai 5V 1.5A fast charging. Untuk device ini mereka ada
protection semua, overtime protection, short circuit protection, overcharge protection, low voltage protection. Dan Adrian percaya untuk device ni dia adalah constant output. Disebabkan device-device yang macam ni 90% sekarang punya teknologi adalah constant output lah. So untuk specification pula, Adrian boleh letakkan gambar dekat sini lah, korang boleh baca lah kalau korang ada masa lapang kan. Korang boleh tekan pause. Okay, power range untuk device ni 7-18 watt, aluminium alloy. Lepas tu dia ada size, ada weight, ada cuma 26 gram saja, dia tak berat device ni sebab mereka memakai aluminium alloy. Tengok dia punya design, okay, aluminium alloy. Dia punya size daripada segi dia punya tinggi ni adalah 118.6 mm. Lepas tu sini pula, dia punya sini adalah 20 mm, dan sini pula adalah 10.5 mm. Dia punya berat tu 26 gram sahaja. So dia punya cartridge ni yang Adrian pakai ni 0.8 ohm, dia boleh hit daripada 13-18 watt. Jom kita masuk ke dalam mulut saya dulu, Adrian nak try. Okay, okay, boleh tahan, kita tukar macam ni. White betul. Adrian nak tengok dia punya structure dekat dalam ni macam mana mereka buat lah. Okay, sangat special lah dia punya design ni. Actually korang kalau tengok dari mata macam ni, korang tidak akan nampak perbezaan. Dia punya structure ni susah, korang memang tidak tahu dia punya airflow keluar kot lubang yang mana. Dekat dalam ni hitam-hitam, korang tak nampak. Actually mereka ada lining dekat dalam, so dia akan bagi dia punya itu panggil apa, saluran, dia punya airflow masuk dengan dia punya longkang tu lebih wide sedikit. Tengok yang kebanyakan 180 degrees airflow untuk company yang lain, ada setengah dia buat, korang tidak akan feel dia betul-betul ketat ataupun betul-betul wide. Dia cuma lebih kurang sama aja. Tapi untuk device ni, yang ini ketat. Lepas tu pusing je ni. Yang ni wide, okay. Yang ni pula ketat. MTL. Yang ni, tengok ah, wide airflow. Okay, dia memang akan bagi korang DTL dengan, bukan DTL lah, RTL dengan MTL device ni. So kita try pula yang purple, tengok, masuk purple. Okay, macam ni. Kita try, tengok. Tengok, cantik kan? Purple pun cantik. Okay, type MTL. Kalau korang tak syok, korang nak white sikit, nak blow sama muka kawan korang, korang nak white sikit, syok. Dia punya LED pun cantik, tengok. Ni Vox is lighting up. So dekat belakang sini APX1. Okay, lepas tu dekat depan sini dia tulis Navix lah. Ni Vox macam ini. Untuk device ni, as pros and cons lah, dia actually bagi saya Ni Vox dia tak ada cons lah bagi saya lah. Tetapi untuk 1-5 star tu, Adrian tak boleh bagi 5 star. Adrian boleh bagi 3 ataupun 4 star lah. 4 star Adrian bagi untuk device ni, sebab 5 star kebanyakan orang consumers kan, dia suka yang ada button lah, ada screen lah, ada add-on features. Itu Adrian bagi 5 star lah, disebabkan device tu dia kecil tetapi dia banyak features mah. Tetapi bukan bermaksudnya 3 star ataupun 4 star tidak baik, dia cuma simple, simple, elegant, nice, easy to use. Itu pasal Adrian bagi 4 star. So untuk device ni, kita buat sedikit comparison lah dengan Nivox Feeling C1. Actually dia tak, dia tinggi sedikit tetapi dia nipis. Okay, yang ini dia tebal sedikit. Untuk sesiapa yang suka klip-klip tu, ada ni, ada lampu. Ini adalah lorang punya choice lah. Ini dia charge dekat tepi, ini dia charge dekat bawah. So untuk dua-dua device ni daripada Nivox, actually okay juga. Tengok, yang ini dia tebal sebab dia punya bateri lebih tahan. Lepas tu dia ada chipset. Lepas tu dia boleh adjust dia punya lampu. Okay, 1, 2, 3 macam ni, dia adjust dia punya voltage. 1, 2, 3 tengok, dua lampu, 1, 2, 3 full voltage. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 tekan off. Lepas tu boleh adjust LED, 1, 2, 3 macam ni. Masa tekan off, dia boleh adjust dia punya LED. Okay, clip-clip macam ni, 1, 2, 3 ataupun clip-clip macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 to turn on. So masa korang hisap tu, dia macam ni. Ini adalah C1 lah. Tetapi ini korang tidak ada button, korang tidak boleh adjust apa-apa. Simple, easy to use. Sebab setengah orang dia frustrating lah, kadang-kadang dia nak button kan, kadang-kadang terlupa sama Akmal kan. Terlupa sama Akmal, macam tertekan bateri, terlupa, letak dalam beg, tertekan bateri, dia keep fire lah, dia burn lah. So ini korang tak perlu risau, korang nak hang-hang dekat mana, ada pun lanyard dia tak bagi. Kali ni dia tak bagi lanyard, tak boleh, aku nak call mereka. Ok, lanyard ke ataupun letak macam ni ke, macam gangster Chan Ho Nam ke, tak boleh.
telinga Indra kecil, ataupun nak simpan poket, simpan beg, dia memang okey lah, senang, dia tak boleh tertekan. Okey. Flavor pun siap. Indra pakai Cardinal Crystal Parasol, masuk dalam sini. No worries, 0.8 is okay formulation lah. Okay, so aku rasa sampai sini saja. Hopefully lorang suka tengok video Indrena. Sila tolong screen cap, like ataupun komen, ataupun screen cap ataupun apa-apa je lah. Share, komen, like, screen cap. Biasalah YouTubers mah, tiap-tiap kali pun kena cakap tolong screen cap ke, apa-apa ke, like, komen dan screen cap ke, biar pi lah. Okay, sampai sini sajalah Adrian nak bagi tahu sama korang tentang Nivox APX C1 yang ini S1. Okay, S1 lah, tengoklah dia punya color-color ni semualah. It depends on you all guys lah. Tetapi Adrian cadangkan yang warna putih tu sangat cantik lah. Yang warna putih tu mereka tak send bagi aku lah. Putih tu sangat cantik. So thumbs up for this Nivox APX S1 yang baru. I see you all at my next reviews again. My name is Adrian Lo. Thanks for watching Asian Vapors Reviews. Adios. Huish, white airflow siap. Dia punya power pun kuat. MTL siap. Okay, bye bye.